Pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 05 yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah berjalan lancar. Pembelajaran tatap muka di SD Negeri 05 Mempawah Hilir masih menerapkan sistem 2 sesi. Sekolah Dasar Negeri 5 yang terletak di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka masih berjalan lancar tanpa ada keluhan baik dari murid maupun orang tua murid. Pembelajaran tatap muka dibagi menjadi 2 sesi, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi dan mulai pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Kepala SD Negeri 5 Mempawah Hilir Ismaulida mengatakan, berdasarkan surat edaran Bupati Mempawah untuk pembelajaran tatap muka di tahun 2022 masih seperti tahun 2021 dengan menggunakan sistem 2 sesi kepada masing-masing murid baik di tingkat SD maupun SMP yang berada di Kabupaten Mempawah. Surat edaran dari Bapak Bupati, yang Ibu Bupati yang dilanjutkan oleh Pak Kadis kita, Pak Eldratman, bahwa pembelajaran untuk tahun 2022 ini masih seperti yang tahun 2021 itu memakai sistem sesi. Nah, jadi sesi pertama dari jam 7 sampai jam 9, nanti masuk lagi sesi kedua dari jam 9 sampai jam 10. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDN Negeri 5 Mempawah menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan kepada seluruh murid. Selain itu, di SD Negeri 5 Mempawah Hilir, setiap murid juga dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memulai proses pembelajaran.